Oke, ini adalah pasar sempurna, kerja-kerja akhir. Pemasangan tangki air lebih kurang 8,000 gallon. Untuk kita dirikan, untuk kita letak di tapaknya. Ini tapak sudah siap. Jadi kita mau mula mendirikan. Ini pun tangki baru sampai. Macam tali agak panjang. Ini tangki 8,000 liter. Ini tapak pun sudah habis kasih rata. Okay, pakai gulung-gulung. Dua tangki baru sampai, jadi baru kita ada ruang untuk mula dirikan dia. Ini adalah pasar malam. Tapak pasar sempurna. Pasar kamu lah nanti. Kalau sudah siap kamu berniaga di sini, Bapak, ikan. Nah, di sini adalah tempat untuk air. Electrical sudah siap. Piping akan mula dibuat bila tangki. So, ini lokasi untuk air lah. Jadi, kita berharapkan dengan adanya tangki besar begini, tidak ada sudah masalah air di pasar. Kita tunggu sekejap orang-orang kita. Ah, double kan dia, ya? Kasih double dia. Bebas satu, kasih double. Okey, begitu. Jadi, dah sampai kah? Okey, hop. Sampai kan tak? Pendek. Sekejap. Okey, cuba angkat dulu. Okey. Alright. Okey. Pelan-pelan dia, jangan dia sampai dia swing. Okey. Terus. Okey. Okey. Alright. Okey. 8,000 gallon. 8,000 liter kan? 8,000 liter, tuan-tuan. 8,000 liter untuk kemudahan kamemon-kamemon manusia sempurna di pasar sempurna. Supaya tiada lagi masalah air. Carakan 8,000 liter. Nah, kau tengok tangkinya sama besar dengan aku punya Caterpillar. Ada dua tangki, bermakna kita akan ada stok 16,000 liter. Okay. Diharapkan tiada masalah air lah lepas ini di pasar. Tapi pasar ini belum dibuka untuk orang ramai. Masih lagi berapa puluh persen lah. Masih belum dibuka untuk orang ramai.